Melly Lee kini menjadi salah satu penyanyi dangdut ternama. Memulai karirnya dari ajang pencarian bakat LIDA, kini penyanyi asal Cianjur ini sudah bisa dikatakan sukses. Bahkan beberapa waktu yang lalu ia sempat tampil di acara pernikahan Prince Martin di Brunei Darussalam. Melly diakuinya bukan berasal dari keluarga kaya raya. Ia merupakan anak petani yang tinggal di rumah sederhana berdinding bambu. Sebelum direnovasi, bagian dapurnya bahkan masih pakai tungku. Dan akses jalan menuju rumahnya pun terbilang sulit. Saldo terendah dalam... Saldo jungkir balik dong. Saldo terendah dalam hidup aku, seumur hidup aku pernah 0 banget. Waktu aku SMP ngontrak sama kakak aku berdua. Alhamdulillah kalau setelah jadi artis nggak pernah sampai 0-0, tapi pernah sampai kayak cuman tinggal juta-jutaan gitu, dikit banget. Kayak gimana ya? Kayak mikir aku tuh kayak nggak, yang dipikirkan juga banyak, nggak cuma satu. Bertekad membahagiakan orang tua, Melly akhirnya mulai mengembangkan bakatnya dengan nyanyi dari panggung ke panggung. Mungkin tentang kisah hidup kali ya, karena kisah hidup aku malang. Enggak juga sih, maksudnya kayak kisah perjuangan aku gitu loh, kayak dari kelas 5 SD sampai akhirnya aku menjadi ada di sini gitu. Ada di kapan lagi? Iya, aku kan dulu kayak dari ke panggung, kayak cuman dibayar 20.000, sampai paling gede tuh kayak cuman 200.000. Jadi kayak pengen ya kalau ada orang yang bikinin lagu soal perjalanan hidup aku seneng banget dan pasti akan excited banget. Pernah 20.000 bahkan pernah nggak dibayar sama sekali karena tukang hajatannya itu kayak apa ya, kayak tiba-tiba uang katanya nggak jadi yang ngundang dangdutnya, tapi kita kayak udah siap prepare gitu. Karena okay, udah prepare, ya udahlah kita nyanyi aja gitu, biarpun gak ada bayarannya. Terus aku juga pernah nyanyi jalan sejauh 5 kilo, terus lumpur, sebetis. Lumpur, jadi kita gak bisa bawa motor, makanya kita jalan kaki, mana hujan-hujan. Sedihnya dalam hati ya. Tapi gimana kalau lumpurnya sebetis? Iya, makanya jadi kita tuh bener-bener nyari jalan yang gak terlalu banyak lumpurnya. Karena kalau misalkan jalannya kayak agak tengah, atau agak setengah dikit, dia tuh pasti udah lumpurnya tinggi. Jadi kita tuh kayak nyari jalan-jalan yang bener-bener di samping-sampingnya banget. Itu bener-bener sampai sekarang tuh aku kayak inget. Karena kayak sejauh 5 kilo gitu kan jalan kaki lumayan ya. Ih gila ya, kalau sekarang kayaknya aku mendingan gak usah deh, gak apa-apa. Bayaran aku pertama kali manggung tuh dari 25.000. Itu 25.000 tuh masih kayak di kampung aku. Terus paling gede tuh 50.000. Kalau dapat uang dulu mah ya 50.000 lumayan ya. Maksudnya beli permen aja 500 perak tuh udah dapat lebih dari 10 gitu ya. Jadi kayak kalau dapat 50.000 tuh kayak aku suka pengen bagi sama mama gitu kan. Ma, aku dapat uang ya hasil manggung kemarin 50.000, aku bilang. Ini buat mama 25.000, aku 25.000. Ma, apa ya kayak sedikit tapi dibagiin kayak buat beli garam buat mama, itu udah seneng banget gitu loh. Penuh syukur, kini kehidupan Melly jauh berubah. Panggung LIDA benar-benar mengubah hidupnya menjadi lebih baik.